sejahtera untuk para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani baik di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Bagaimana pelayanan perintisan di sebuah daerah baru? Apa yang membuat seorang dapat rindu melayani di daerah tersebut? Apa saja tantangannya? Apa saja sukacitanya? Dan kebutuhan-kebutuhan apa yang paling mendesak dan apa yang bisa gereja lakukan untuk mendukung pelayanan perintisan ini? Itulah fokus daripada ngopas edisi ke 42 ini. Uh, uh, siang hari ini pada saat ini kita kedatangan seorang uh, tamu ini, seorang narasumber yang bernama Pak Edward. Uh, karena satu dan lain hal videonya kami tidak tampilkan. Uh, tetapi senang sekali Pak Edward, selamat datang di channel ngopas. Terima kasih Pak. Dengan senang hati saya datang hari ini mau bawa dorongan buat pendeta-pendeta dan hamba Tuhan dan orang yang prihatin dengan pelayanan di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Kita akan mendengar juga cerita Bapak dan saya yakin cerita Bapak juga akan memberikan dorongan bagi kami. Nah pertama-tama Pak Edward, kenapa Bapak melayani di tempat perintisan yang baru ini? Sebenarnya ceritanya lama, Uh, hmm. mul uh, mulai sebelum saya bertobat. Uh, hmm. Tapi ya uh, saya bertobat saat saya mulai kuliah. Uh, hmm. Dan uh, setelah beberapa bulan uh, hmm. di kelompok kami, di kampus kami, ada yang datang yang menjelaskan apa yang diperlukan di dunia ini supaya setiap suku dapat dengar kabar baik mengenai uh, Yesus. Jadi saat itu hati saya tergerak sekali, dan hari itu juga saya berdoa pada Tuhan dan saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi seorang perintis. Nah, perjalanan saya cukup lama juga untuk untuk memenuhi komitmen itu. Saya menunggu 24 tahun, Pak. Tapi ya...

Hmm, ya, yeah, ya, yeah. yeah. tentunya uh, Bapak punya pilihan juga sebetulnya untuk masuk ke tempat yang sudah berjalan ya, atau uh, ladang yang sudah berjalan. Tetapi Bapak memutuskan untuk masuk ke tempat baru begitu loh. Dan yeah. ini adalah sesuatu yang uh, tidak mudah pasti buat Bapak. Kira-kira uh, bisa ceritakan sedikit mengenai uh, kenapa Bapak mau masuk ke tempat yang baru begitu? Silakan Pak. Ya, yeah, oke. Okay. Well kebetulan kami uh, berbulan madu uh, di beberapa <laughs> pulau di Indonesia dan yeah. uh, saat itu kami uh, libur di satu pulau dan kami di hotel di pinggir pantai, kami menikmati sekali setiap pagi. Kami membawa Alkitab kami duduk hmm. di pantai, dan kami mengadakan renungan harian di situ. Kami okay. bahas firman Tuhan dengan nelayan-nelayan yang ada di situ, ikut tarik jaringannya, menangkap ikan. Oh, dan kami, iya, 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 dan setelah beberapa hari kami melakukan hal itu satu hari kami saya dengan istri bangun berdua dan sepertinya sudah jelas dari Tuhan kalau kami mau kami bisa kembali ke ke tempat itu menguasai bahasa itu maksud saya bahasa lokalnya bukan bahasa Indonesia saat yeah, itu masih yeah. sudah bisa bahasa Indonesia dan yeah. bisa merintis pelayanan di situ jadi kami memang dari dari dulu ada ada satu keyakinan dari Tuhan ini memang hmm, luar biasa Ya, jadi, memang ada sebuah kerinduan untuk uh, melakukan pelayanan perintisan, tetapi ya. juga ada sebuah konfirmasi, kelihatannya dari Tuhan. Ya, baik oh, itu betul, uh, betul sekali, melalui uh, perenungan Firman Tuhan maupun juga dari suara Tuhan sendiri yang berbicara untuk pergi, begitu ya, ya. Betul, betul sekali. Uh, dan dan ini memang tidak mudah karena sekali lagi pelayanan perintisan ini memerlukan sebuah komitmen, memerlukan sebuah ketekunan boleh dikatakan, dan ya. memerlukan juga sebuah kesabaran karena tidak bisa melihat hasil yang secara langsung begitu ya. ya betul. Um, nah, kira-kira uh, tantangan apa saja yang Bapak pertama kali hadapi nih di ladang perintisan ini? Uh, boleh bagikan mungkin Pak kira-kira uh, sejak ya. pertama kali Bapak mengerjakan uh, perintisan ini sampai sekarang, kira-kira tantangan apa saja? yang Bapak, Bapak hadapi. Silahkan, Pak. Tantangannya cukup banyak. Um, uh, yang yang paling besar, pertama, mau masuk dengan cara apa. Kan kami masuk di satu suku yang selama ini hmm. uh, sudah menolak pelayanan. Nah, di pulau itu ada memang hmm. 20-30 uh, gereja di atas tanah, tapi hmm. itu biasanya orang luar pulau yang ikut aja hmm. orang lokal nggak ada uh, hmm. mungkin mungkin selain beberapa nenek-nenek yang menikah saat, hmm. waktu zaman Soeharto kan waktu Indonesia sangat hmm. terbuka tapi pada umumnya suku-suku lokal mereka tidak terlibat jadi kami bergumul bagaimana caranya kami bisa masuk di situ dengan cara yang uh, bisa diterima jadi kami lama-lama uh, mengadopsi satu strategi um, Gerakan perdesaan jemaat. Jadi kami memutuskan kalau kami mau merintis gereja tradisional itu mustahil karena penduduk lokal sama sekali tidak bisa terima dan siapa tahu kami diusir minimal diusir. Yeah, yeah. <laughs> jangan, jangan mencari masalah yang lain. Jadi kami masuk lewat, lewat, lewat persahabatan, lewat usaha. Uh, lewat hubungan baik membantu orang ya jadi kami selama di situ membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal karena ya kami mengharapkan Tuhan memberi uh, mereka yang paling baik termasuk kabar baik mengenai Yesus hmm. Hmm. nah tantangan tantangannya kira-kira apa saja Pak ketika Bapak pertama kali melakukan hal tersebut uh, kami harus uh, belajar uh, budaya dan bahasa di situ um, yeah. kan karena itu beda dengan bahasa Indonesia dan kalau orang yeah. kampung pada umumnya bahasa Indonesia sangat sederhana dan sebenarnya karena banyak sekali yang menjadi TKI mereka kira bahasa Indonesia sebenarnya bahasa Malaysia. Uh, <laughs> <laughs> lucu sekali. Lucu yeah, sekali betul. lucu sekali di negara kita masih ada banyak orang yang belum lancar bahasa Indonesia. <laughs> ya yeah. jadi ya jadi itu itu tantangannya belajar hmm. budayanya seperti apa um, hmm. dan ya, ya tantangan mungkin yang paling besar itu mengatasi ketakutan, ketakutan And, ya ya kan makanya orang, orang ini terkenal mereka sangat kuat dalam agamanya pernah ada masalah beberapa tahun yang lalu di mana hmm. rumah orang dibakar jadi um, saya sayang sekali pernah berkunjung ke tempat kami. Saya bertemu dengan orang yang merintis di situ, dan mereka takut. Semua takut sekali, hmm. Hmm. dan saya belajar menjadi takut dari mereka. <laughs> Jadi, ketakutan hmm. ini yang Bapak bicarakan adalah dari pihak yang mengerjakan pelayanan perintisan ya. ini. Iya, iya, ya, ya. mereka takut ya. sekali. Jadi, kami kami khususnya saya hmm. uh, saya bergumul lima tahun dengan ketakutan itu lama-lama saya belajar semua yang saya takutkan itu di, di dalam imajinasi saya saja hmm. kami belajar bergerak dengan sensitif dan apa apa saja yang kami mau lakukan kami bisa lakukan kami kami uh, membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal hmm. dan uh, kami hati-hati sekali uh, hmm. dan selama ini maksud saya maksud saya hati-hati ya. Dalam bahasa Inggris orang bilang ada gray area di antara hati-hati dan takut. Nah dulu ya ya dan kadang-kadang saya dengan orang-orang pelayanan, mereka bilang oh maunya hati-hati tapi sebenarnya yang mereka maksudkan mereka mereka takut sekali. Mereka takut. Itu itu kata itu kata sopannya. Saya juga pernah pakai. <laughs> jadi, jadi tadi beberapa tantangan yang Bapak sudah sebutkan, yaitu be belajar budaya dan bahasa lokal uh, ya. dan juga uh, uh, mengatasi ketakutan boleh dikatakan. Ya. ya, ya. Ada lagi Pak tantangan-tantangan lain yang Bapak alami selama uh, pelayanan perintisan ini? Iya-ya, ya, itu tantangan dari dalam. Um, yang musuh kita tidak tinggal diam pak dan dia yeah. dia kalau tidak bisa melawan kita dari luar dia berusaha untuk menghancur kita dari dalam jadi saya sudah beberapa kali mengalami pengkhianatan dari dalam tim sendiri mm, yeah, <laughs> Iya, di, yeah, yeah. yeah, di apa uh, diomongin di Jelaskan ya. dan ya. Ini, ini cara setan untuk membuat orang perintisan cepat pulang supaya mereka cukup ya. merasa tidak bisa maju kerana orang Kristen. Yeah ya, betul 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 dan Dan seringkali itu yang justru uh, menyakitkan kita, dan mungkin membuat Betul kita mundur, ya, karena uh, kita tidak pernah sangka kalau misalnya perlawanan itu datang dari dalam sendiri. <laughs> Betul uh, tetapi puji Tuhan, puji Tuhan, uh, Tuhan yang terus mendorong kita untuk terus setia dan terus sabar dalam pelayanan perintisan ini. Ya, nah, amin. tetapi tentunya, Pak, selain tantangan, pasti banyak sukacita juga, Pak Edward. Sukacitanya apa saja, Pak? Silakan, Pak. <laughs> suka cita-Nya melihat orang bertobat betul-betul. Amin. Nah, kami sudah beberapa tahun di tempat ini dan ya harus diakui uh, hasilnya sedikit. Hmm. Tapi di antara mereka dan di antara mereka semakin banyak dalam lima tahun ini, uh, saya begitu sukacita melihat orang yang yang benar-benar beriman pada Isa Al-Masih ya kami tidak bilang Yesus eh uh, ya, pada Isa Al-Masih dan mereka pegang teguh pada Alkitab dan mereka uh, mereka juga alami apa penghiburan dari Roh Kudus hmm. dan ya itu, itu membawa, membawa satu sukacita yang luar biasa Pak. Hmm. Hmm. Apakah bapak sempat melihat ada pertumbuhan di antara mereka dan bahkan mungkin ada mereka yang mungkin menjadi pelayan perintis lagi uh, di tempat-tempat lain? Selama ini hmm. uh, kalau di, di, lewat kelompok kami, nah ada. Ya. Uh, oh, maaf. ada ya? Ya, 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 di dalam kelompok lokal. Tapi kan kami, hmm. kami ada orang luar pura, pulau dari okay. latar latar belakang agama lain. Nah dia ya. semangat sekali. Dia sudah mendirikan yayasan sendiri. Oh ya, wah puji Tuhan ya. Saya yakin ya. dan percaya itu memberikan semangat juga uh, kepada bapak. Ada sukacita lain pak kira-kira uh, yang bisa kenapa uh, mungkin sukacita itu yang membuat bapak pada akhirnya untuk terus ada di dalam pelayanan perintisan ini gitu loh. Kalau ada yang lain silakan pak. Ya ya, uh, wow well, begini kan kami, kami tidak pergi sendiri, kami pergi sama Tuhan dan ya. ada yang kami lakukan ada yang Tuhan lakukan. Jadi saya senang sekali kan ada sebenarnya kasus yang cukup lama yang saya ceritakan kami lima tahun hasil sangat sedikit kami dapat dorongan dari dari luar tim kami dan kami memutuskan oke okay, kami akan keluar dengan semangat lagi jadi kami keluar nah ada ada seorang ibu dia ditantang dengan kabar baik dan dia mau bertobat Sampai penginjil kami bilang benar, ibu mau bertobat, dan dia menjelaskan semuanya sekali lagi supaya dia yakin. Dan ibu bilang, "Ya, saya mengerti, saya mau terima." Yeah. Jadi, langsung uh, penginjil kami membaptis uh, ibu itu di laut, yeah. dan suaminya, suaminya terima saja. Dia tidak marah, dia mm -hmm. menurut dia asal istrinya berbuat baik, dia tidak bermasalah. Mm. Tapi kami follow up. Ia ya, akan mencari keputusan orang percaya Yesus itu. Ya itu itu hal yang baik. Tapi kalau tidak ada follow up, percuma juga. Betul. <laughs> jadi, <laughs> jadi jadi kami follow up dengan belajar kitab bersama dengan dengan pola DBS dan uh, bapak itu suami dari istri, istri itu ikut karena dia orang sopan, bukan karena dia, dia tertarik. Jadi dia ikut dengan istrinya. Dan satu malam dia pergi mancing. Dan mungkin sekitar jam 4 dia ada di laut sendiri. Di, di perahunya dia sadar ada hantu di ujung eh, perahunya. Dia takut sekali. Walaupun tidak bisa berenang, dia siap lompat di laut melarikan diri dari hantu itu. Tapi dia berdiri melompat ke laut tiba-tiba bukan hantu, tapi seorang manusia pegang tangannya erat dan bilang, jangan takut saya Isa Al-Masih dalam bahasa lokal. Uh, dan kemudian orang itu menghilang. Nah, wow. dia pulang, tentu saja dia percaya apa-apa yang apa yang dia uh, melihat. Dan ini kami menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kan dia sudah pernah dengar kabar baik itu dulu tapi dengan dengan penglihatan itu dia menjadi yakin. Ada beberapa wow. kasus begitu. Ada ini ini cerita yang lucu. Ya. ada yeah. penginjil yeah. kami yang satu lagi dia dia bertemu dia seorang perempuan umur 20-an, dia dia bertemu dengan seorang bapak mungkin setua saya, mungkin ada 50 tahun umurnya dan lama-lama hmm menginjili, ada hubungan seperti bapa dengan anak, dengan penginjil dengan bapa itu. Jadi, uh, Nona itu dia ke sana, dan dia cerita, dan lama-lama Bapak itu mengerti. Yeah. Nah, Satu malam, dia dapat mimpi, yang, uh, dan di situ dia juga bertemu dengan Isa al dalam mimpinya, dan dia yakin dengan, dengan kebenaran itu. Nah, yeah. setelah itu, setelah itu penginjil uh, penginjil kami ke sana tunjukkan film uh, film Yesus itu yang sudah yeah. lama itu. Yeah. Nah malam sesudahnya bapak itu dia mimpi lagi dia mimpi mm. dia dia harus ikut di Baptis karena sudah bertobat pada Isa Almasi. Oh. <laughs> dia begitu dia begitu yakin pak dia yeah. pergi dia pergi ke kali sendiri. Yeah. Dan dia membaptis diri sendirinya dua kali supaya yakin. <laughs> <Puji Tuhan>. Ya. wah <laughs> wow, luar biasa. Jadi kelihatannya dari cerita-cerita itu itulah yang terus memberikan sukacita nih kelihatannya untuk para pelayan perintis uh, yeah. di berbagai macam yeah. daerah yang ada di Indonesia kelihatannya Pak. Ya, yeah. be yeah. be begini Pak. Karena uh -huh. kan perintis di wilayah seperti kami itu kami sering merasa kesepian dan berjalan okay. sendiri. Kenapa Pasti. begitu? Masalahnya orang gereja tidak mengerti hmm. dan minta maaf ya banyak yeah. yang banyak yang gosip-gosip yeah. orang. Or, jadi kami kan ini cukup sensitif dan rumah orang okay. bisa dibakar, orang bisa dipukul dan orang gereja sama sekali tidak sensitif dengan, dengan hal itu. Jadi kami sembunyi hmm. da, sembunyi dari orang gereja. Justru, yeah. supaya menghindari masalah, yeah. jadi Betul. jadi dengan melihat anugerah Tuhan, dengan yeah. mimpi, dengan penyembuhan, dengan mengusir setan. Kami, kami orang yang di garis depan. Oh ya, yeah. sebenarnya, nah, apa tidak ada orang lain berjalan dengan kami, tapi ada yeah. Tuhan, dan Tuhan wow. Tuhan melihat, dan Dia yang, yang memberi dorongan pas pada waktunya. Iya. Ya. Jadi semuanya kelihatannya berpusat kepada Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya uh, di dalam orang-orang yang kita layani, uh, ya, dan melihat ada orang-orang yang bertobat, yang bertumbuh, dan juga bagaimana Tuhan juga terus bekerja untuk memimpin, dan untuk terus menggerakkan kita untuk terus melayani di dalam pelayanan perintisan. Luar biasa, ya. Pak. Ini adalah sesuatu yang mungkin saya yakin dan percaya akan memberikan banyak sekali terobosan kepada para pendeta, para pastor yang mendengarkan hal ini. Nah, tentunya, Pak, ketika kita melayani di sebuah tempat di sebuah ladang perintisan terutama ya kita itu seringkali datang dengan berbagai macam hal yang kita pikir itu adalah kebutuhan dari tempat di mana kita pergi begitu ya tetapi seringkali itu sebetulnya bukan kebutuhannya pak <laughs> jadi kebutuhannya itu kita sebetulnya kepingin tahu nih kalau misalnya di ladang perintisan secara umum menurut pak Edward kebutuhannya ini apa sebetulnya yang paling mendesak yang dibutuhkan, kalau misalnya ada gereja atau mungkin ada organisasi yang mau masuk ke daerah-daerah perintisan ini, apa yang harus mereka lakukan menurut Pak Edward? Silakan, Pak. Kalau uh, mereka dari agama lain melihat kami, hmm. Hmm. Uh, apalagi dari mayoritas penduduk Indonesia ini. Uh, hmm. Mereka mereka jijik dengan kami. Hmm. Kenapa? Mereka kenal kami sebagai pemakan babi, hmm. pemakan airway. Hmm. Um, mereka melihat anak perempuan kami di gereja menyembah Tuhan, tetapi pakai rok pendek, hmm. memakai sepatu di dalam gereja. Nah itu bagi mereka hal yang terlalu aneh. Jadi itu menjadi batu sandungan dari pertama. Hmm. Um, jadi kalau kita mau masuk di tempat mereka, kan kita harus apa? Menjadi incarnational, harus menjadi yeah. Yeah. masuk, menyesuaikan diri, ya. menyesuaikan diri dengan mereka. Jadi kan, nah Yesus sendiri dari surga masuk di budayanya orang uh, Yahudi hmm. dan dia menyerap budaya dan bahasa mereka 30 30 tahun sebelum mulai mulai melayani dia hmm. kan dia dia menguasai budaya dan bahasa mereka sebelum hmm. dia mulai nah jadi kita harus mengambil posisi rendah hati dan belajar dari mereka kan misalnya saya kasih contoh yang mengecewakan Uh, dulu, dulu ada, ada uh, masalah di semacam disaster ya, yang di wilayah kami dan ada-ada gereja yang tulus mau membantu tapi dengan pakai budaya pakai budaya gereja mereka mau masuk banyak orang ya jadi pikirannya seperti KKR ya dan maunya membawa Uh, gitar, mau nyanyi-nyanyi sambil kasih bantuan untuk masyarakat. Tapi kalau ada musik, apalagi musik mengenai Tuhan Yesus, uh, mereka ang langsung anggap dan terima sebagai kristenisasi dan mereka tidak mau. Mereka dan dan kepala desa di situ mereka bilang terima kasih atas tawarannya tapi kami tidak terima sama sekali dan mereka diusir dengan sopan tapi diusir. Nah bagaimana kalau kita orang Kristen hmm. jangan masuk dengan uh, apa KKR mindset hmm. <laughs> masuk yep. de masuk satu dua orang hmm. mencari teman di tempat mereka belajar hmm. bahasa mereka budaya mereka dan dengan pelan hmm. dengan pelan uh, membangun satu kepercayaan Membangun kepercayaan dengan mereka, jadi ambil pikiran jangka panjang. Hmm, hmm. Jadi, betul-betul diperlukan sebuah waktu yang sangat lama, sebetulnya, untuk membina hubungan, untuk membina relasi, dan ya. pada akhirnya menimbulkan sebuah kepercayaan. Dan ya. disitulah kita bisa membagikan Injil dengan dengan tepat dan dengan pas begitu ya, ya kepada ya. mereka. Ya kita oh. mengatasi kita mengatasi ya. semua batu, sandu, batu sandungan dari pihak mereka supaya ya. diterima dengan nama ya. baik. Ya jadi mungkin salah satu kebutuhan yang paling mendasar ialah untuk kita pertama-tama untuk kita mempelajari tempat yang dimana kita tuju. Dan kemudian kita mencoba untuk menyesuaikan diri dengan budaya tersebut yang ada di sana ya. untuk kita bisa membawa Injil ke sana ya kurang ya. lebih seperti itu ya. 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 Uh, ya. Jadi uh, mungkin bantuan-bantuan uh, uh, masih oke okay, bisa diterima ya. tetapi kalau tidak ada sensitivitas percuma ya pak ya kelihatannya ya. Iya 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 ya. percuma uh. mereka mereka ambil uh, dengan terima kasih tapi dampaknya tidak ada. Ya. Ya, dan ya. dan juga tidak ada relasi dan tidak ada ya. juga uh, sebuah penerimaan terhadap uh, berita sukacita itu. Ya. Wah luar biasa. Uh, ada lagi mungkin Pak? Kira-kira uh, kebutuhan apa sebetulnya yang paling mendesak di uh, ladang perintisan ini, Pak? Kira-kira yang harus uh, disikapi oleh gereja? tantangan paling besar untuk gereja ya. adalah ya. melatih dan melatih dan mengutus. Uh, pekerja yang mau mm. melakukan uh, perintisan ini, Dan yeah. itu butuh, butuh waktu, butuh yeah. uang, uh, dan saya lihat pada pada umumnya gereja-gereja uh, bukan saja di Indonesia, tapi di mana-mana di dunia itu fokus pada dirinya sendiri. Yeah. Uh, jadi fokus pada kegiatan di gereja, nah itu semua perlu kan, tapi bagaimana? Kalau Pak Pendeta, Ibu Pendeta juga mengatur, misalnya satu secara sengaja atur kelompok penginjil, orang-orang yang tertarik menyampaikan injil kelompok-kelompok perintis supaya orang ya, kan sesuai dengan Efesus pasal 4 itu seorang gembala dia melatih melatih. Uh, uh, jemaatnya supaya yeah. bisa melayani orang lain. Jadi ya, jadi kalau ada uh, apa yang disebut intentional structures, mm. uh, mereka bisa uh, menguatkan melengkapi jemaatnya sendiri supaya bisa mm. keluar. Nah saran saya mm. ini semua dirahasiakan mm. ya so, supaya nanti kalau ada masalah tidak ada tidak ada imbas di gereja itu. Jadi mereka dilatih mm. Oke, okay. kami dukung, tapi ke hmm. kalian keluar kalian saling mendukung kami juga, dukung, tapi jangan atas nama gereja ini hmm. <laughs> supaya aman. Ya, 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 ya. Dan dan itu mungkin salah satu yang uh, gereja bisa lakukan tentunya ya, Pak ya uh, untuk bisa mencoba untuk mendukung para pekerjaannya untuk mempersiapkan mereka. Untuk melakukan uh, sebuah pelayanan di ladang perintisan ini, nah, kira-kira yeah. apa lagi, Pak, uh, gereja, yang bisa gereja lakukan, khususnya di dalam ladang perintisan ini? Silakan, Pak. Uh, well, saya kira ini masalah mindset lagi. Um, yeah. uh, Indonesia, hmm. jumlah orang Kristen di Indonesia itu sebesar jumlah penduduk di negara Bapak tinggal. Ada 20 mm -hmm. jutaan orang kan. Yeah, tapi betul. tapi organisasi yang mengutus perintis misi mm. uh, penginjil itu sedikit sekali. Dan saya mm. bingung dengan hal itu. Mm. Uh, jadi saya mau mendo uh, mendorong uh, mm. gereja di Indonesia supaya kerja sama atau mm. kerja sendiri supaya mm. membuat struktur ya tidak harus formal mungkin lebih lebih, lebih aman kalau tidak formal ya. uh, supaya perintis itu bisa dilatih hmm. apalagi didukung secara finansial ya. dan saya pengalaman saya pak di di Indonesia mungkin perintis itu paling lama tahan lima tahun dan hmm. alasan nomor satu alasan nomor satu itu mereka sudah menikah punya anak hmm banyak tuntutan dari istri dan dan anak dan ya. uang mereka tidak cukup dari lama-lama mereka hilang hmm. um, jadi butuh dukungan yang layak um, ya. jadi jadi misalnya untuk uh, di tim saya hmm. itu diharakan diharapkan orang yang belum menikah uh, mendapatkan 3 juta per bulan uh, ya. kalau sudah menikah minimal 6 juta per bulan nah mungkin orang dengar itu oh itu mahal sekali tapi hmm orang ini orang ini siap bayar ongkos di garis depan dan mereka layak terima uh, dukungan dari orang percaya. Uh, terus masalah masalah member care juga. Um, karena sering orang yang berani begini mereka pergi sendiri uh, tanpa uang dan juga tidak ada yang peduli dengan mereka dan, dan saya melihat ya banyak yang yang kecewa kecewa dengan Tuhan juga karena Orang yang bekerja di, di garis paling depan itu mereka ya yeah, banyak tantangan banyak banyak serangan dari iblis anak mereka juga kan kalau kami sendiri cara setan menyerang kami paling brutal itu lewat hmm. anak kami. Hmm. Bapak tahu anak saya umur 11 anak perempuan saya umur 11 tahun begitu sering kami ke rumah sakit lama-lama hmm. satu hari kan masuk di UGD. Uh, ada perawat dia tutup gorden dan dia bisik sama saya Pak Edward apakah betul Bapak mau beli rumah sakit ini? <laughs> ya yeah, jadi ya yeah, jadi harus ada apa member care harus ada pengemalaan untuk mereka yang di depan Pak dan saya mohon hmm. semua pendeta hamba Tuhan uh, sadar dengan hal itu. Wow, luar biasa ya. Jadinya uh, dibutuhkan sebuah uh, sebuah panggilan tentunya, dibutuhkan juga sebuah uh, 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 su suatu kolaborasi dari gereja-gereja untuk mendukung uh, mereka yang bekerja di uh, ladang perintisan ini. Dan yes. terutama juga dibutuhkan sebuah member care dalam ya, arti betul. bagaimana. Uh, gereja bisa memperdulikan orang-orang ini dan juga mereka bisa saling memperdulikan juga yang ada di uh, ladang perintisan ini. Dan, Betul. dan ini, Betul ini bukan suatu hal yang mudah tentunya karena memang dibutuhkan sebuah jejaring juga yang kuat, begitu ya, uh, Betul. supaya mereka bisa tetap bertahan. Lima tahun ya pak ya, tadi bapak bilang ya, lima tahun saja ya yang biasa bertahan secara, uh, secara ini ya, rata-rata begitu ya, hanya lima iya. tahunnya. Itu, rata -rata. itu terlalu terlalu singkat sekali pak. Iya, <laughs> ya, ya itu kan itu seperti anak baru keluar gigi uh, yeah, baru betul. dan betul. Seharus, seharusnya dari kan, kan jujur saja ya dalam lima yeah. tahun pertama saya banyak dipukul mm. iblis banyak yeah. membuat kesalahan yeah. baru baru melihat jalan yang jelas ke depannya. nah mm. baru baru mendapatkan itu semua tapi karena kecewa pulang percuma juga. Jadi hmm. biasanya mulai ada buah yang yang bagus setelah lima tahun. Jadi lima tahun. ya hmm. ya kan hmm. itu, kan bapak tahu sendiri mungkin ingat waktu baru mulai menjadi pendeta hmm. sering hmm. pusing hmm. Meng <laughs> mengatur jemaat banyak tantangan Betul. tidak tahu hmm. harus lakukan apa nah, ini Kami di udah di udah di mau nyerah pak nyerah aja. <laughs> Ya, jadi apalagi apalagi yang mereka yang yang di garis depan yang sering ditolak, sering diserang iblis. Uh, ya. ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara nih Pak soal dana ya Pak ya. ya. Kalau misalnya lima tahun pertama seorang itu single dan tadi ya. Pak Edward bilang katanya satu bulan itu sekitar 3 juta ya untuk seorang yang single ya berarti ya. 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 Berarti kita bicarakan tiga uh, sorry lima uh, tahun lima dikali dua belas enam puluh dikali tiga ya 3 juta 180 juta ya 180 juta untuk lima tahun pertama Oke okay? terus ya. kemudian jumlah itu kita kalikan dua ya karena ya. mungkin lima tahun berikutnya dia sudah menikah betul. Uh, dan itu mungkin sekitar 360 juta jadi 360 ya. juta ditambah 180 sekitar 540 juta untuk 10 tahun Pak betul ya kurang lebih ya, 10 ya, ya. tahun tenaga ya. penginjil yang ada di daerah-daerah perintisan ini membutuhkan kurang lebih dana 540 ratus empat juta ya. kurang lebih seperti itu ya pak ya oh, betul okay. sekali ya, ya ya jadi baik biar biar gereja bisa mendapatkan sebuah gambaran kurang lebih kebutuhannya seperti apa gitu hmm. menurut saya ini Tapi, adalah sesuatu yang praktikal ya silahkan ya, ya ya dalam hal hal ini ada banyak cara hmm. Uh, hmm. jadi kan biasanya yang yang saya alami selama di, eh, selama di Indonesia ini uh, hmm. banyak gereja tidak tertarik dengan mengeluarkan uang karena uang di situ terbatas hmm. ya kan ada ada harus ada anggaran gereja dulu hmm. gaji pendeta ya, ya jangan yeah. sampai pendetanya tidak makan <laughs> <Yeah>. <laughs> um, yeah. uh, jadi saran saya begini hmm. melatih jemaat supaya kalau ada uh, hamba Tuhan pekerja di perintisan yang diterima gereja itu biar mereka bisa dihadapi satu persatu karena begini kan dia biasanya di gereja orang paling kasih perpuluhan dan persembahan pada umumnya di jemaat ada orang yang bisa kasih jauh lebih dari itu nah mm -hmm. kalau perintis itu diizinkan dan dilatih baik-baik supaya yeah. ada, ada cara meminta yang sopan dan ya, tanpa manipulasi, blablabla. bla bla, bla. Um, yeah. Yeah. dia bisa dia bisa hadapi orang-orang di jemaat dengan bebas dan dia bisa menggarap orang itu sendiri dan mm. uh, saya, saya kira itu itu bisa bantu tapi kan ya yeah, harus ada proses oke okay, misalnya orang ini kami terima orang ini kami yeah. tidak terima kalau ada permintaan dari orang ini tolong tanya Tuhan saya harus kasih berapa atau mau janji apa tapi orang ini nggak usah hmm. supaya supaya jelas hmm. baik baik saya rasa strategi itu penting sekali buat gereja-gereja karena mereka harus ketahui hal ini dan bagaimana caranya juga bisa uh, terus uh, bisa mendorong orang-orang untuk memberi begitu ya khususnya ya. dalam tempat-tempat uh, perintisan ini ya, ya. Nah, uh, pak tentunya kebutuhan yang paling mendesak saya yakin itu adalah kebutuhan tenaga karena sekali lagi ada begitu luasnya ladang, tetapi pekerja sedikit, seperti yang Tuhan Yesus bicarakan. Ya. Dan tentunya kita kepingin untuk terus bisa membangkitkan lebih banyak lagi pekerja dari Indonesia, hmm. dari berbagai macam. Belahan dunia dan lain sebagainya untuk mencintai dan mengasihi orang-orang Indonesia, untuk melayani mereka, dan uh, membagikan kabar sukacita ini kepada mereka. Nah, kalau misalnya Pak Edward punya saran uh, kepada para pendeta, para pastors, apa yang mereka harus lakukan untuk mereka bisa bekerja sama dengan bapak, dengan orang-orang lain yang ada di dalam ladang-ladang uh, perintisan ini, untuk bisa membangkitkan tenaga-tenaga yang baru. Untuk bisa mencintai dan mengasihi orang-orang yang masih belum terjangkau pak dengan Injil. Kira-kira menurut Pak Edward sendiri ada saran-saran yang bisa diberikan kepada para pendeta atau para pastors? Silakan pak. Uh, ada berapa jam ini pak? Uh, <laughs> 15 okay. menit aja pak. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Yang 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 pertama mulai di akar. Kena, okay. maksud saya begini. Ke, uh, Kenapa pendeta pada umumnya buta dengan hal ini? Karena dari sekolah Alkitab yeah. tidak ada penekanan mengenai perintisan uh, pekerjaan uh, yeah. dalam yeah. tanda kutip rasuli. Uh, jadi, itu fokus pada menjadi pendeta saja dan keperluan jemaat di satu gereja. Yeah. Jadi, sekolah Alkitab harus berubah dan mulai mengajar mengenai uh, cara. Menge eh, memakai metode-metode misi di eh, suku terbaikan. Nah, ya. di Indonesia mungkin pada, pada umumnya orang Indonesia tidak tahu ada kurang lebih 230 suku yang masih belum terjangkau secara secara misiologi. Maksudnya 2,5% dari penduduk, penduduk mereka belum bertobat dan percaya Yesus. Jadi, oke, okay, so mulai dengan pendidikan dengan pendeta kemudian uh, gereja itu bisa kerjasama dengan uh, badan misi atau uh, yayasan uh, pelayanan lokal Hmm. Kan itu biasanya gampang dicari kalau misalnya misalnya tim saya kan kami agak tersembunyi agak sudah hmm. kita bertemu dengan kami tapi banyak orang, organisasi lain misalnya uh, yayasan wahana anak muda WIM kan mereka ada di mana-mana dan mereka selalu terlibat dalam uh, pelayanan di mana-mana ada banyak organisasi yang lain juga um, jadi ya yeah, harus ada satu keseng kesengajaan gereja mencari orang mereka itu dan dan bekerja sama dengan mereka ya dukungan doa dukungan finansial dan juga uh, pengembalaan itu akan sangat membantu dari pihak pekerja juga harus ada harus ada perubahan juga pak misalnya uh, saya tanya banyak hamba Tuhan yang melayani di garis depan saya tanya Visi dan misi dan mereka tidak bisa kasih jawaban jelas juga. Jadi mereka yang di lapangan juga harus uh, ada visi dan misi yang jelas yang mereka lakukan dan juga ada penanggung jawaban itu kan sayang sekali di dunia pelayanan banyak penipuan <laughs> dan dan, ya. dan harus ada penanggung jawaban. Jadi kalau dengan misalnya dengan orang yang di bawah saya itu uh, saya bertemu dengan mereka. Tanya gimana pelayanan mereka kan visi-visi sudah jelas apa mereka lakukan harus juga ada surat dua uh, sebulan sekali supaya mitra mereka yakin mereka tidak libur saja hanya <laughs> jalan-jalan ya iya 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 oke baik Uh, jadi beberapa hal itu mungkin bisa uh, dicoba diterapkan oleh gereja uh, dan tadi yang saya catat yang sangat penting adalah bagaimana gereja bekerja sama dengan lembaga-lembaga misi ya, ya yang sudah ada uh, supaya lembaga-lembaga uh, misi itu juga bisa menguatkan gereja dan memberikan kepada gereja mungkin strategi-strategi praktis. Oh, untuk iya. bisa uh, membangkitkan tenaga misi yang baru begitu loh boleh dikatakan yeah, uh, yeah. untuk masuk ke dalam uh, ya ladang uh, perintisan ini ya. Uh, Betul sekali. Ya yeah, uh, dan dan memang ada satu kesengajaan tadi ya, yang Bapak katakan juga yeah. ya, yang perlu dilakukan baik oleh sekolah Alkitab dan saya yakin juga oleh gereja. Yeah. Uh, untuk mereka bisa menampilkan memberikan highlight gitu ya kepada suku-suku orang-orang yang belum terjangkau mm. supaya gereja juga boleh memikirkan hal tersebut dan mm. saya yakin proses itu harus dimulai dari kecil ya pak <laughs> kalau bisa di sekolah minggu sudah ditampilkan begitu loh kebutuhan, oh, yeah. kebutuhan-kebutuhan ini bukan <laughs> oh, yeah. well, betul betul sekali betul sekali mm. nah not... satu hal lagi pak kan yeah. saya, saya senang waktu saya bertemu dengan bapak karena saya melihat bapak, yeah. bapak seorang bukan pendeta biasa tapi hamba tuhan yang memimpin dari depan jadi bapak sendiri mm. eh, dengan tim bapak bapak keluar mencari yeah. jiwa mau yeah. tadi bapak bilang ada beberapa orang yang nanti, sudah mau mulai ke gereja karena bapak mm. sengaja keluar nah mm. pola internasional ya bukan saja Indonesia pola internasional seorang pendeta pada umumnya dan, dan karunia nya itu pengembalaan dan administrasi. Jadi mereka fokus pada itu. Tapi saya melihat di gereja yang ada contoh seperti Bapak, seorang hamba Tuhan yang juga sengaja, sengaja keluar menginjili orang, membangun hubungan dengan orang dengan agama lain, mereka akan bertumbuh. Karena apa? Orang melihat contohnya. Contoh, dari seorang pendeta itu sangat penting dan selama ini yang saya kenal banyak kebanyakan pendeta itu mereka hindari saja. Ya, karena dianggap mungkin pekerjaan pendeta itu hanya untuk di dalam dan pekerjaan sebagai seorang penginjil itu adalah orang-orang yang diutus. Betul, betul, Pak. Tapi apakah Bapak seorang penginjil? nah itu dia itu pertanyaannya. <laughs> gitu. kalau saya iya. sendiri saya nggak bisa membedakan antara saya sebagai seorang pendeta atau penginjil <laughs> nah, nah itu mungkin, dia uh, salah satu PR yang harus dilakukan oleh para gembala ini oleh para pastor ini untuk juga merubah mindset begitu ya. Uh, ya jadi uh, dia bukan hanya sebagai seorang pendeta tetapi dia pun juga sebagai seorang penginjil iya, dan se sebaik-baiknya kita mempunyai spesialisasi tetap kita harus mencoba menempatkan diri kita bagaimana kita bisa menjadi model, bisa menjadi contoh bagi jemaat kita. Ada hal-hal lain, Pak, yang mungkin Bapak bisa sarankan kepada para hamba Tuhan sebagai closing remarks mungkin sebelum kita tutup rekaman ini? Hmm. Ya, ya. dalam semua percakapan ini, yang paling yang paling penting adalah kata sengaja itu. Dan Pelayanan itu tidak terjadi secara kebetulan. Kita harus mengambil langkah sengaja supaya pelayanan itu terjadi. Nah, baru tadi ini saya bilang ada 230an suku terabaikan, mereka yang yang belum ada 2,5% penduduk mereka yang percaya Yesus. Nah, untuk menjangkau mereka gereja pada misi Organisasi Kristen harus kerjasama. Nah, hmm. jangan pikir formal, pikir, mulai informal membangun hubungan baik dulu dan mulai bergerak bergerak pelan-pelan, tapi lama-lama pasti ada dampak besar. Jadi saya mau mendorong teman-teman uh, di Indonesia supaya mereka uh, bergerak begitu. Hmm. Baik luar biasa. Jadi ada diperlukan sebuah koordinasi juga diperlukan sebuah kerendahan hatian bahwa ini bukannya usaha satu gereja atau satu organisasi hmm. tapi ini adalah sebuah kolaborasi bersama-sama yeah. dan juga dibutuhkan sebuah mindset kerajaan Allah bukan kerajaan sendiri tentunya Uh, saya yakin dan percaya hal-hal itu yang akan membantu para hamba Tuhan, para pastor untuk bisa bersama-sama bekerja dengan orang-orang yang ada di dalam uh, ladang perintisan untuk bisa bersama-sama membagikan firman Tuhan, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak Pak Edward buat waktunya. Uh, saya yakin dan percaya bahwa pembicaraan kita uh, akan menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh mendorong juga para pastor, para pendeta untuk bisa terus uh, memobilisasi jemaatnya untuk mengirim lebih banyak lagi pekerja ke ladang Tuhan, Amen. terima kasih sekali lagi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk yep. menutup pembicaraan kita. Hmm. Terima kasih, Bapak di surga, karena Engkau adalah Allah yang mengutus Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk melayani kami, untuk hidup, dan untuk juga mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat hal ini. Dan juga, Tuhan ajar kami, untuk kami juga boleh mengutus lebih banyak orang lagi. Ya Tuhan, ke ladang Tuhan bekerja sama, berkolaborasi masing-masing uh, untuk boleh berdoa dan berjejaring. Ya Tuhan, untuk pekerjaan, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya, Bapak. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk uh, mereka yang bekerja di ladang-ladang perintisan. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati mereka, mereka yang merasa. Uh, lonely kesendirian uh, engkau yang memberikan jejaring bagi mereka dan juga biar kiranya gereja-gereja juga boleh terus mendukung ya Tuhan pelayanan ini. Terima kasih ya Bapak. Tuhan kami bersyukur sekali lagi buat pelayanan Pak Edward, biarlah kiranya Tuhan boleh berkati dia bersama dengan keluarganya. Terpujilah Tuhan namamu, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin.